Hai, ketemu lagi dengan saya hari ini. Dan hari ini tentu kita akan melanjutkan tentang materi world class kita yang selanjutnya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita masuk kepada world class yang selanjutnya itu, kita berikan review sedikit tentang world class pertama kita. Masih ingatkah apa world class pertama yang kita pelajari? Mana suaranya? Oke, ada noun namanya. Dan kemarin itu kita belajar bahwa ada ciri-ciri khususnya noun. Saya tulis di sini juga ya. Kita bahas tentang ciri-ciri khusus noun. Ini ciri-ciri khususnya nanti akan membantu kita ketika menyelesaikan soal TOEFL ya. Nah, apa aja ciri-ciri khususnya itu? Siapa yang masih bisa mengingat? Atau balik lagi catatannya yang kemarin itu. Kita akan mengidentifikasi sebuah kalimat nanti yang kita lihat. Jika ada a, ya, masih ingat kan? Jika ada an, lalu jika ada the, maka yang di belakang ketiganya ini barangkali nanti teridentifikasi sebagai kelas katanya adalah noun. Exactly. Really good job. Nah, ada satu lagi ciri-ciri khususnya noun itu adalah jika ada nanti kata atau kalimat itu kita melihat ada of. Nah, kita mesti merecall lagi ingatan kita bahwa jika ada of itu, kelas kata yang mungkin ada di depannya itu adalah noun dan di belakangnya juga itu adalah noun. Nah, kecenderungannya adalah seperti ini. Jadi, skill pertama kita adalah mengingat ciri-ciri khusus noun ini. Jika ada a, jika ada an, jika ada the, jika ada of, depannya itu noun dan belakangnya itu noun. Oke? Okay? Nah, a dan an ini kan untuk benda yang satu. Tentu juga untuk benda yang lebih dari satu, saya yakin udah pada tahu juga. Ada mungkin some, ada several, ada any, dan ini akan dipelajari lebih detail lagi pada bagian bab khusus untuk noun. Ya. Nah, untuk sementara mengenal word class ini saja yang paling penting. Selain kita belajar tentang ciri-ciri khusus noun, selanjutnya waktu kemarin itu kalau nggak salah kita belajar tentang apa? Noun ini saya mengklasifikasikan menjadi dua kategori, ya kan? Ada noun yang kita namai istilahnya dengan common noun. Masih ingatkah? Bagus kalau masih ingat. Common noun. Misalnya apa? Ya, benda yang telah kita ketahui lah. Ya. A book yang seperti contoh kita kemarin itu. Jadi, semakin banyak common noun yang kita ketahui, maka nanti semakin gampang kita mengidentifikasi sebuah kelas kata jika kita melakukan soal TOEFL atau ketika kita menyelesaikan soal TOEFL. Kemudian, yang selanjutnya, yang kemarin itu, kalau nggak salah, selain kita mengetahui banyak tentang common noun, saya bilang ya, kita sekarang mengupgrade pengetahuan noun kita ke level pembelajaran TOEFL. Kita mengenal noun yang memakai suffix. Yes, really good job bagi yang masih ingat. Bagi yang masih ragu-ragu, kembali lagi ke catatannya atau dengarkan review ini. Suffix itu apa? Nah, suffix itu adalah akhiran. Kalau bahasa Indonesianya, ini adalah akhiran. Oke, karena kita mengetahui bahwa noun itu ada dua kategorinya, secara garis besar, noun itu ada yang namanya noun thing. Noun person dulu ya, kita belajar kemarin ya. Noun person. Lalu ada juga yang namanya noun thing. Okay. Untuk suffix ini, ada suffix khusus untuk noun person. Misalnya apa? Contoh yang saya berikan kemarin itu adalah teacher, berakhiran er. Kemudian ada apa lagi? Magician, ada berakhiran ian. Right, kemudian ada apa lagi sih ya? Ada politician, ada visitor, yes, or, dan beragam. Ada berapa kemarin kalau nggak salah saya berikan contoh noun yang untuk penanda
orang, suffix untuk orang. Oke, nah ini skill kita yang selanjutnya. Selain mengetahui ciri-ciri, kita ketahui ada suffix-suffix tertentu, sehingga jika kita mengidentifikasi suffix ini muncul nanti dalam kalimat, kecenderungannya adalah noun, orang. Oke. Nah, nggak noun orang aja atau nggak noun person aja, karena noun kan terbagi dua. Yang kedua yaitu noun thing. Dan untuk noun thing juga ada suffix-suffixnya. Mana saja suffix-suffix untuk noun thing yang kemarin itu? Siapa yang masih ingat? Ada democracy, ada administration, ada independence, dan teman-temannya yang telah dicatat pada pertemuan topik pertama itu tentang noun ya. Jadi untuk noun ini ada tiga kategori. Yang pertama ya, kategori awal yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah ciri-ciri khusus noun jika kita nanti mengerjakan TOEFL. Mana aja dia? Nih ada a, an, the, of, depannya noun, belakangnya noun. Kemudian kita ketahui bahwa noun itu terbagi dua kategorinya, untuk common noun yang telah kita ketahui, dan yang kedua adalah untuk noun yang memakaikan suffix. Suffixnya mana? Noun untuk person ada suffix tertentunya. Ada noun thing juga ada suffix tertentunya. Nah, kemudian kita kan kemarin merincikan lebih detail tentang noun thing ini, bisa saja nanti dia masuk kategori field of study. Namun ini sama aja dua-duanya, noun thing dan field of study itu sama-sama suffix untuk penanda noun. Oke? Nah, latihannya juga sudah dikerjakan kemarin. Sekarang kita lanjut ke word class kita yang kedua, yaitu verb. Jika noun itu ada bentuk common noun, berarti verb juga ada bentuk common verb. Ya, yang pertama ada bentuk yang common verb. Jika noun ada bentuknya yang memakaikan suffix, maka bentuk untuk verb apakah ada juga yang memakaikan suffix? Iya, benar. Jadi yang kedua, verb dengan suffix. Oke. Nah, apa aja yang menjadi common verb itu? Ya, kalau common noun kita kita mengartikannya bahwa noun yang telah kita ketahui secara bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesianya apa. Si verb yang common verb juga begitu. Kita kalau diperdengarkan teach, tahu kan artinya? Iya, kalau diperdengarkan study, kalau diperdengarkan come, kalau diperdengarkan atau kalau membaca go, kalau mendengar prepare, kalau mendengar walk, run, sit, dan semuanya verb yang telah kita ketahui, nah itu kita klasifikasikan ke dalam bentuk yang common verb. Nah, itu bentuk common verb yang pertama. Jadi, common verb yang telah diketahui apa aja itu? Diketahui maknanya lah begitu ya, maknanya. Nah, mungkin bagi sebagian orang dia memiliki verb yang jumlahnya banyak sehingga common verbnya juga banyak. Mungkin bagi sebagian dari kita, kita masih menggali bermacam-macam verb. Jadi masing-masing orang ini akan berbeda common verbnya, jumlahnya atau apa saja common verb yang telah dia ketahui. But it's okay, never mind. The process of learning. Oke. Yang kedua, common verb itu kalau kita kaitkan ke tenses ya adalah action verb. Ingat deh, kalau kita dulu belajar tentang tenses ada dua jenis verb. Verb yang pertama adalah action verb. Apa contohnya? Yang kayak kita sebutkan tadi, go, ada aktivitasnya begitu, write, speak, listen, read,
take, dan semacamnya. Nah, si action verb ini, karena kita dulu ketika belajar berkaitan dengan tenses, kan akan berubah tergantung tensesnya. Itu termasuk ke dalam kategori common verb. Action verb. Action verb. Nah, yang ketiga, ada juga waktu kita belajar tenses itu, kalau kita sama-sama mengingat, selain action verb, kita juga diperkenalkan ada yang namanya state of being. Ingat nggak kita pernah belajar itu juga, ada state of being. Nah, jika action verb itu adalah ada action-nya, ada bentuk kegiatannya, ada action-nya, tahu ya action, ada action-nya. Kalau state of being itu, kalau kita permudah memahaminya, ini adalah to be. Jadi, to be itu adalah verb di dalam sebuah kalimat. Jika tidak ada action verb, akan memakaikan state of being dia. State of being itu apa? To be. Dan masing-masing tenses juga to be-nya kan berbeda-beda. Jadi kalau kita rincikan ini ya, to be ini berarti is, am sama are, apakah masuk verb, miss? Ya, yeah. Is, am, are. Masuk, dia masuk ke dalam verb. Oke. Okay? Lalu ada was sama were. Itu verb juga, Miss? Ya, yeah, verb. Oke. Okay. Lalu ada being. Itu juga masuk dalam verb juga. Yes. Kemudian ada been. Itu masuk dalam verb juga. Iya, itu masuk ke dalam verb. Jadi to be itu kalau tidak ada action verb kan dia menggantikan action verb menjadi verb juga fungsinya dalam kalimat. Ya. Nah, udah mulai ada lagi ya di pikirannya tentang verb-verb ini karena ini merecall saja, tidak saya ajarkan tenses lagi karena sudah banyak sekali belajar tenses selama belajar bahasa Inggris, ya kan? Kemudian yang keempat itu ini perkenalan saja bahwa ada yang namanya linking verb. Linking verb. Nah, ini nggak akan kita pelajari pada verb yang saat sekarang ini. Tapi kita perkenalkan ini adalah ada yang namanya linking verb. Ini seperti modal auxiliary, can, could, dan teman-temannya itu termasuk linking verb. Yang menghubungkan antara si subjek dan verb yang sebenarnya. Oke, nah ini tidak kita pelajari pada pertemuan verb kita hari ini. Insya Allah nanti jika ada kesempatan dilanjutkan ke masalah inti untuk bab-bab verb itu tersendiri. Oke, jadi inilah jenis-jenis common verb itu ya yang biasa kita ketahui, yang telah kita ketahui. Ini dikaitkan dengan tenses. Ada ketentuan-ketentuan tertentunya. Ada yang berakhiran, ada yang pakai to be, ada yang pakai action verb saja. Nah, ini saja untuk yang common verb. Sekarang kita beralih ke hal baru yang akan kita pelajari tentang verb itu. Tentu terkait dengan yang kedua. Ini suffix untuk verb. Oke. Okay. Sebelum masuk ke suffix verb ini, jangan lupa yang suffix noun ya. Oke, okay? Noun person, noun thing itu jangan lagi lupa. Sekarang, karena ada yang baru nih, suffix untuk penanda verb. Oke. Okay. Ada ya gitu nih suffix penanda verb, sehingga kita tahu aja itu kelas katanya adalah verb. Ya, tentu aja ada. Apalagi kalau di TOEFL, ini akan semakin gampang nanti kita menganalisa dan mencari yang mana verbnya. Dan kebetulan mungkin dia pakai common verb, kita tahu. Mungkin dia juga pakai suffix. Oke. Okay? Nah, kita pelajari saja langsung. Apa aja sih suffix-suffix penanda kelas katanya. Nah, kata yang kita baca itu adalah verb. Yang pertama. Si suffix itu adalah and. Ayo, suffixnya and.
Kira-kira apa sih verb yang memakaikan suffix "-an" ini? Tahu nggak? Kalau dulu kan, kalau saya pakai ini peruncing, peruncing pensil kalau zaman saya dahulu. Aktivitasnya apa itu? Meruncingkan, meruncingkan. Ini seperti merek TV, salah satu ini brand. Tahu nggak? Sharp. Ya, kalau kita tambahkan dengan akhiran "-and", kelas katanya itu adalah verb. Jadi, yang pertama, suffix penanda verb itu adalah "-and". Sharpen. Sharpened. Apalagi, coba pikirkan sharpen. Yang berakhiran "-en" lainnya. Ah, ini. Karena pandemi kita jarang liburan ya, tapi dulu ketika zaman-zamannya kita ke liburan pakai pesawat, si pramugari bilang kata-kata berakhiran "-en" juga. Coba, ingat gak pramugari bilang apa? Fastened. Iya, fastened your seat belt katanya. Fastened, akhiran "-en" tuh. Fastened. Yang berakhiran "-en" itu verb. Yes. Oke, nah coba tambahkan dua lagi. Apa sih kira-kira yang lainnya? Ada sharpen, ada fasten, ada thicken. Nah, dan tambahkan dua lagi contoh verb dengan akhiran "-en" yang lainnya. Oke, sekarang kita tambahkan akhiran suffix lain penanda word classnya adalah verb. Yang kedua itu adalah "-ed". Oke, contoh katanya adalah "circulate". Circulate. Oke, ada "-ate", circulate. "-ate", circulate. Pada "-circulate", ada "-ate". Dan "-ate" penanda suffixnya untuk verb. Oke, apalagi "-ate-ate" yang lain? "-Circulate". Ketemu Miss. Ini deh. "-calculate". Oh, add lagi, Miss. Oh, bagus. Nah, ini kos katanya apa? Verb. Yeah, really good. Apalagi? Calculate, circulate. Saya tambah satu lagi. Regulate. Okay, regulate. Regulate. Oh, ada add lagi ternyata di sana. Okay, kalau ada add di dalam sebuah kata yang kita baca, ini penanda bahwa word classnya adalah verb. Oh, right. Nah, tambahkan lagi dua. Apalagi sih add yang lain? Ada saya miliki circulate, calculate, regulate, solidate. Kalau saya tambahkan satu lagi dan tambahkan dua lagi untuk kategori suffix verb "-ate". Ya. Nah, lanjut ke yang selanjutnya. Apa ya? Yang selanjutnya itu suffixnya mau saya kasih dulu. Ini. Di belakangnya itu ada I, F, Y, V, E, V. Kalau kita baca secara literalnya ya, ini E, V, I, F, Y. Saya punya sebuah kata. Modify. Kata saya adalah modi. Okay, saya ganti nih modify. Ternyata ada ev-nya. Kalau ada ev-nya di belakang itu berarti kelas katanya adalah verb. Okay. Ada contoh lain nggak? Siapa yang punya contoh lain? Saya sekarang mau bilang
electifying, kayaknya ada. Oke, kita buat electify. Nah, ada isi lagi kan? Berarti kelas katanya adalah verb. Coba tambahkan dua lagi. Ya, tambahkan dua lagi. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke suffix yang selanjutnya. Suffix yang selanjutnya itu adalah akhirannya ini easy. Kalau kita baca I, Z, I. Ah, apa? I, Z, I. Oke. Siapa bisa memberikan contohnya? Socialize. Socialize ada akhiran IZE, berarti penanda kalau si kelas katanya adalah verb. Socialize, politicize, sympathize. Apalagi itu familiarize. Ah, familiarize. Liarize. Ada I, Z, I lagi. Berarti penanda kalau kelas katanya adalah verb. Okay. Nah, ada lagi nih suffix yang selanjutnya. Dan suffix ini adalah er. Suffixnya adalah er. Nah, kalau melihat suffix atau membaca suffix er di sini, ih, er ini kan kemarin di suffix untuk noun, miss. Iya, jadi er itu ada yang merupakan suffix untuk noun, ada yang merupakan suffix untuk verb. Nanti gimana bedanya? Tergantung posisinya dalam kalimat. Oke, nah itu kita bahas setelah ini. Nah, ada er nih. Apa ya? Er, dia verb. Er, discover. Coba lihat. Discover. Ada er di belakangnya. Discover. Berarti ini kategori untuk verb. Selain discover, recover. Coba dilihat recover. Nah, ini juga ada er. Kalau ada er itu berarti kategorinya adalah verb jika nanti posisinya di dalam verb. Tapi jika dia posisinya sebagai noun, berarti er-nya itu untuk penanda suffix noun. Ya. Ada gather. Ada gather. Nah, ada er lagi kan di sini, er lagi. Nah, ini masuk kategorinya adalah verb. Oke. Okay? Nah, mungkin kan udah tahu saya miss discover itu adalah verb, recover itu adalah verb, gather itu adalah verb. Iya. Nah, ini dia membawa suffix. Ini ilmu barunya. Ya. Lalu si suffix yang lain itu ini berkaitan dengan akhiran-akhiran yang kita tambahkan pada tenses. Misalnya simple present, kita ada akhiran s, ada akhiran es, ada akhiran ies. Nah, ini juga nanti bisa menjadi suffix penanda verb untuk tensisnya nanti. Kalau tensisnya itu di kalimat yang kita baca itu adalah simple present tense. Kemudian ada berakhiran ed. Jika si kalimat yang kita baca itu nanti dalam bentuk past tense yang memakai regular. Oke, kemudian ada juga nanti suffixnya itu adalah ing. Ketika si tenses yang si kalimat yang kita baca itu dalam ruang lingkup tensesnya adalah continuous. Nah, jadi itulah
suffix, suffix penanda verb. Demi meningkatkan pemahaman kita dan mengakrabkan diri kita dengan suffix untuk kategori verb, maka kita akan mengerjakan latihan kita yang ketiga atau exercise 3, yaitu tentang verb endings. Verb endings. Tadi udah ada apa aja? Ada berakhiran en, ada berakhiran ate, ada berakhiran is, ada berakhiran ev, ada berakhiran ada berakhiran ing, berakhiran s, ies, ing, ed. Ya. Nah, yang paling banyak nanti menyita perhatian kita adalah suffix untuk kategori en, ate, ev, dan is. Jadi di latihan kita yang ketiga ini, sesuai yang dilihat pada kolom, itu ada and, ate, is, ev. Nah, di nomor 1 sampai nomor 16, ini belum lagi verb. Kita mencocokkan atau kita mencari untuk salah satu nomor, misalnya dark. Dark, ini jika dark ini menjadi verb, maka apakah suffix yang tepat untuk dark ini? Apakah darken? Apakah darket? Apakah darkest? Atau apakah darkify? Yang mana jawabannya kira-kira? Darken. Nah, darken adalah pilihan yang tepat untuk kata dark. Jika ingin dijadikan verb, maka verbnya akan ditambahkan akhiran en. Oke, okay. Kemudian nomor 2. Coba perhatikan nomor 2, ada kata final. Final ini belum verb ya. Seperti yang saya bilang tadi juga, kesemuanya nomor 1 sampai 16 ini belum lagi verb. Jika dia verb, maka apakah final ini menjadi finalen, finalate, finalize, atau final five? Yang mana yang biasanya, atau mungkin pernah dengar nih sebelumnya, pasti sering dengar finalize. Finalize, jadi dia akan memiliki akhiran is. Oke, nah ini kalau di kamus bisa juga dilihat, di kamus yang proper untuk mencari noun kelas kata itu ya, mungkin kamus Oxford, ada nanti ditulis seperti ini nih, verb, mungkin ada akhiran is di belakangnya, bisa juga ditemukan dalam kamus ini. Jadi berusaha mendekatkannya dengan, mungkin bisa lihat kamus juga, nggak apa-apa. Just, yang ketiga, just. Jason, Jaset, Jasis, Justify. Yang mana? Wonderful. Jawabannya adalah Justify. Jadi akhirnya nih untuk just itu, jika kita ingin memakaikannya ke dalam bentuk verb, atau nanti kita melihat verb untuk just itu ditambahkan dengan akhiran if. Separation. Separation. Ah, saya review dikit nih. Ini ada pengetahuan baru juga nih. Separation, ion, 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 berakhiran ion, apa word classnya? Apakah noun atau verb? Ya, bagus, noun. Jadi ini separation adalah noun. Separation adalah noun. Noun yang common atau yang memakai suffix? Noun yang memakaikan suffix. Ah, separation ini kan noun. Kalau kita mau ganti ke dalam verb, pakai apa dia? Separation, ten, separate, separate, separize, separify, separate untuk si separation. Ini ditambahkan dengan aid. Separate. Separation itu noun-nya,
Separate itu adalah verbnya. Itu yang dinamakan dengan kelas kata. Ada bentuk noun-nya, ada bentuk verb-nya dengan suffix yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita ada masuk ke short. Kita nomor 5. Short. 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 Shorten. Sorted. Sortize. Sortify. Sort. Sort. Shorten. Yang paling tepat. Yes. Shorten. Dia memakaikan akhiran and. Short itu adalah adjektifnya. Bentuk verbnya adalah shorten. Intense. 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 Kalau kita mau jadikan verb, itu intensen, intenset, intensize, intensify. Ah, intensify. Yang paling tepat jika intense adalah bentuk verbnya. Intensify. Tambahkan dengan if. So, sudah saya kerjakan 6. Jadi, silakan dikerjakan sisa nomornya. Tertinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soal lagi. So, it's your turn. So, untuk kesimpulan kita sementara dari pertemuan kita dengan topik noun dan topik verb, kita simpulkan pada papan ini. Jadi, kita telah belajar tentang noun. Dan kita juga telah belajar tentang verb. Oke, di pelajaran kita tentang noun itu, kita telah bahas tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri noun itu ada apa saja. Dan yang kedua juga kita telah bahas tentang common noun. Kemudian kita juga telah bahas tentang noun dengan suffix. Suffixnya ada apa saja? Ada suffix untuk noun person. Dan selanjutnya ada suffix untuk noun thing. Kemudian juga kita detailkan, waktu itu kita pakaikan suffix untuk noun for field of study. Oke, masing-masing ini telah kita bahas juga ya. Noun untuk person apa dan teman-temannya. Noun untuk thing apa dan teman-temannya. Noun untuk field of study apa dan teman-temannya. Begitu juga untuk ciri-ciri noun apa saja. Nah, ini merupakan bekal kita atau skill kita yang paling utama. Kemudian, hari ini kita telah juga mempelajari tentang verb. Verb itu sama dengan si noun. Di verb ini kita mempelajari tentang ada yang namanya common verb. Mana saja contohnya yang common verb itu? Verb yang telah kita ketahui. Dan juga to be. Kemudian ditambah lagi perkenalan kepada satu topik, satu materi, yaitu tentang linking verb. Kemudian ada juga a verb yang memakaikan suffix atau verb suffix. Untuk verb suffix itu ada berapa? Coba diingat kembali. Ada yang pertama itu adalah en. Ada yang keduanya ada et. Yang selanjutnya ada er. Lalu ada ivy. Ada is. Kemudian yang berkaitan dengan si tenses ada s, ada es, ada ies, lalu ada ed, lalu ada juga ing dengan contohnya masing-masing. Nah, ini adalah kesimpulan kita sementara
kesimpulan kita sementara di saat mempelajari word class, yang pertama word classnya adalah noun, dan word class yang kedua adalah verb. Okay. Nah, diingat-ingat kembali. Ini skill yang pertama yang harus kita ingat-ingat, dan ini adalah skill yang kedua yang mesti kita ingat juga. Satu hal penting lagi untuk mengakhiri pertemuan kita pada topik verb ini, saya akan masuk ke dalam framework yang akan selalu kita bawa nanti ketika kita menganalisa soal. Memang baru hanya dua word class yang telah kita pelajari. Yang pertama itu adalah noun dan yang kedua itu adalah verb. Tapi ini adalah dua hal penting untuk memantapkan framework berpikir kita dari awal kita nanti mencoba menganalisa soal TOEFL sampai akhir pelajaran kita. Nah, ada saya bikin di sini asked, saya bikin di sini huruf V. Saya bikin di sini ada O. Nah, ini semuanya adalah singkatan. Singkatan dari subjek, verb, dan objek. Ada subjek, ada verb, dan ada objek. Kalau mau mengkaitkannya ke dalam bahasa Indonesia, biar lebih gampang, ini kan sama saja dengan subjek, predikat, objek. Sama aja. Dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya dengan subjek, verb, objek. Nah, ini adalah framework kita. Apa maksudnya framework? Hal utama yang sangat penting yang mesti kita pahami bahwa pembentuk sebuah kalimat itu adalah kelas kata. Dan kalimat paling sederhana itu akan memiliki subjek, akan memiliki verb, udah bisa jadi kalimat, atau dia memiliki objek. Jadi bisa subjek atau verb saja, atau ditambahkan dengan objek. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini, verb, dan materi kita yang sebelumnya adalah noun? Karena verb dan noun yang sebelumnya, dua hal yang telah kita pelajari itu adalah kunci utama yang akan berada pada framework kita. Maksudnya bagaimana? Ada subjek di sini, ada verb di sini, ada objek di sini. Nah, noun, saya ambil dulu noun ya. Noun itu di dalam kalimat atau di antara subjek, verb atau objek yang saya tulis di sini akan mengisi salah satu tempat. Noun yang kita pelajari itu akan berada di posisi subjek. Ya, noun yang kita pelajari itu bisa berada di posisi subjek. Apakah subjek saja? Tidak. Noun yang kita pelajari itu juga bisa posisinya sebagai objek. Oke, sudah tahu ciri-ciri noun, sudah tahu suffix noun. Sekarang posisinya, di mana posisi noun itu di dalam kalimat? Posisi noun itu bisa sebagai subjek sebuah kalimat dan bisa juga sebagai objek sebuah kalimat. Jika itu dia sebagai subjek, mungkin saja si noun ini akan membawa ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Ada e, ada en, ada the. Mungkin nanti kalau of, belakang of itu jarang sekali, tapi mungkin juga mungkin ada of depannya noun, belakangnya noun. Nah, ini satu kategori bisa juga menjadi subjek sebuah kalimat. Oke, mungkin juga dia memakaikan common noun. Atau si subjek dalam kalimat ini memakaikan noun dengan suffix.
Bisa saja noun-nya dalam bentuk person. Jika noun-nya dalam bentuk person, berarti mungkin dia memakaikan nama orang atau dia memakaikan suffix untuk person. Atau si noun ini dia tidak person tapi thing. Bisa saja noun ini memakaikan thing yang biasa saja atau common itu pena, pensil dan segala macamnya, atau si thing yang menjadi subjeknya ini dalam bentuk noun itu memakaikan suffix. Nah, ini yang akan kita identifikasi sehingga gampang kita menentukan jawaban yang tepat untuk soal TOEFL itu nanti. Nah, yang si noun ini, kalau yang kita bahas di sini kan sebagai subjek dia. Nah, Miss, kalau dia sebagai objek, apakah sama? Apakah bisa juga dengan ciri-ciri yang begini ada di belakang si di menjadi di objek gitu? Iya, bisa juga. Ciri-ciri noun sebagai objek juga sama dengan noun yang sebagai subjek. Yang paling penting di sini yang kita tekankan adalah yang pertama, di dalam kalimat noun itu akan berfungsi sebagai subjek dan mungkin juga dia menjadi sebuah objek. Mana noun yang dipakaikan dalam kalimat itu? Mungkin dia membawa ciri-ciri ada a, ada an, ada the, ada of depannya noun, belakangnya noun sebagai subjek. Atau nounnya dalam bentuk common noun. Atau nounnya dalam bentuk noun yang memakaikan suffix. Menjadi apa dia dalam kalimat? Menjadi subjek. Nah, ini dia. Jadi, noun itu berfungsi sebagai subjek. Apalagi yang penting dalam sebuah kalimat? Yang paling penting dalam sebuah kalimat tentu saja adalah verb-nya. Nah, tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis verb yang akan mungkin muncul. Ya, ini tentu saja verb. Ya kan? Verb-nya apa saja? Nah, mungkin verb-nya itu adalah common verb. Common verb dengan bawaan tenses masing-masing gitu ya. Atau verb-nya itu dalam bentuk common verb dalam to be. Bisa saja. Atau dia dalam bentuk verb dengan menggunakan suffix. Nah, apa saja suffixnya untuk menandakan, oh mungkin salah satunya akan memakaikan suffix. Mungkin suffix en, mungkin suffix ed, mungkin suffix-suffix yang telah kita pelajari tadi. Oke, nah ini adalah hal yang paling pentingnya. Setelah ini saya akan berikan contoh, tapi saya highlight kembali bahwa si noun itu dalam kalimat dia bisa menjadi subjek atau dia bisa menjadi objek, dan si verb itu dia tetap menjadi verb dalam sebuah kalimat yang namanya posisi verb itu letaknya adalah setelah subjek. Nah, hal-hal begini yang mesti dipahami dan diingat. Nanti ketika mengerjakan latihannya akan terasa gampang. Setelah ini saya berikan contohnya. Ya, inilah contohnya, saya berikan beberapa kalimat, ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat yang akan memberikan kita informasi bahwa bermacam bentuk noun dengan ciri-cirinya akan berada pada subjek dan mungkin berada pada objek sebuah kalimat, dan juga verb dengan keberadaannya atau posisinya serta bermacam verb yang berada pada verb itu, pada kalimat. Mungkin ada yang common, mungkin ada yang memakaikan suffix. Nah, perhatikan kalimat nomor 1. Kita sekarang di pikiran kita sudah membawa framework. Apa sih frameworknya? Dalam sebuah kalimat itu mesti ada subjek, mesti ada verb. Dua itu aja udah komplit dia menjadi kalimat, dan mungkin nanti ditambahkan dengan objek. Dan salah satu yang bisa menjadi objek itu adalah noun juga. Nah, kita perhatikan kalimat nomor 1. Baca baik-baik.
Daniela invited the magician to her wedding. Kalimat pasti memiliki subjek dan pasti memiliki objek. Apa saja yang bisa menjadi subjek? Yang bisa menjadi subjek adalah noun. Dengan ciri-cirinya atau dengan common noun-nya atau dengan noun yang memakaikan suffix. Kemudian, kalimat mesti memiliki verb. Apa saja yang menjadi verb? Bisa common verb, bisa verb dengan menggunakan suffix atau to be, atau juga mungkin linking verb. Tapi linking verb kan kita nggak kita pelajari secara utuh. Di manakah posisi si noun sebagai subjek? Untuk sementara kita bilang dia mengawali kalimat untuk sementara, tapi itu tidak untuk selamanya ya. Dan si verb itu posisinya untuk sementara letaknya adalah setelah verb. Oke. Nah, Daniela invited the magician to her wedding. Kita cari apa saja yang ada di sini. Daniela itu apa? Nama orang. Kalau nama orang itu kategorinya adalah noun. Oke? Okay? Noun. Noun kategori yang mana? Noun kategori yang common. Alright. Nah, Daniela ini di mana posisinya dalam kalimat? Sebagai subjek. Nah, ini di kalimat kita yang pertama ini, kategori noun-nya adalah common noun, nama orang, Daniela, dan fungsinya adalah sebagai subjek. Udah ketemu kita subjeknya. Lalu, mana verb-nya? Apakah invited itu verb? Oh, ingat ciri-cirinya. Verb itu bisa ciri-cirinya berakhiran -ed. Ya kan? Invited. Oh, yes. Berarti ini adalah verb-nya. Verb itu posisinya atau letaknya kan setelah subjek. Untuk sementara, benar? Iya. Oke. Okay. Verb mana yang dia pakaikan di sini? Apakah verb common verb? Nah, kalau kita lihat ini si verbnya adalah verb yang memakaikan suffix. Nah, verb yang memakaikan suffix. Untuk dua ini saja sudah terbentuk kalimat, tapi karena di belakangnya ada lagi yang mengikuti, apa yang mengikuti? A magician to her wedding. Nah, ada a di sana. Ingat kembali ciri-ciri noun yang khusus itu. Ada a. Berarti setelah a itu akan diikuti oleh noun. Oke, coba lihat di belakangnya. Apakah memang betul itu noun? Iya, ada akhiran atau ada suffix ian. Magician. Jadi, salah satu objek dalam kalimat ini adalah a magician. A magician itu kelas katanya apa? Ada a magician. Nah, kita bilang tadi ya, ini kelas katanya adalah noun. Dan posisi si a magician ini yang kelas katanya adalah noun itu berada sebagai objek sebuah kalimat. Nah, inilah variasinya. Kita nanti di soal TOEFL yang kita hadapi itu nggak akan pernah tahu kita dia akan memakaikan noun yang seperti apa? Apakah common? Apakah noun yang memakaikan suffix? Di verbnya juga begitu. Apakah verbnya verb yang common atau verbnya adalah verb yang memakaikan suffix? Dengan mengetahui ciri-ciri dan keberadaannya, insya Allah kita akan mengetahui apa kelas katanya. Ya, kita masuk ke nomor dua. Kita baca baik-baik. Electricity travel down the wire. Oke, okay, kita membawa framework dalam pemikiran kita. Dalam kalimat berarti ada subjek, ada verbnya. Dua itu saja sudah bisa dikatakan kalimat. Mungkin dia memiliki objek yang merupakan noun atau yang selain noun. Kan juga bisa ya, objek merupakan noun atau selain juga noun. Nah, kita lihat, kita cari, kita baca. Electricity travel down the wire. Kalau saya garis bawah electricity dengan akhiran it,
IT itu masuk suffix nggak ya? Iya, dia masuk suffix. Suffix apa? Suffix untuk noun. Berarti kita ketemu noun di sini. Mungkin nggak si noun ini menjadi subjek sebuah kalimat ini? Iya, si noun ini adalah subjek sebuah kalimat. Oke, lalu kalimat kan punya subjek dan udah ketemu dan dia punya verb. Kita lihat sisanya. Travel down the wire. Oh, setelah electricity itu ada ED. Ah, saya ingat deh, kalau ada akhiran ED, berarti itu kecenderungannya adalah suffix untuk verb. Apakah ini verb? Lihat letaknya. Apakah letaknya itu setelah si subjek untuk sementara ya? Ya, berarti ini letaknya kan setelah si electricity. Berarti memang nih, si traveled itu adalah verb. Verb mana yang dia pakaikan? Verb yang memakaikan suffix. Oke, okay? Nah, udah lengkap nih. Yang di belakang si travel itu apakah noun langsung? Kan tidak. Berarti ini tidak memiliki noun sebagai objek, tapi memiliki unsur lain dari word class yang belum kita pelajari. Nah, nomor ketiga, kita baca baik-baik. The machine runs electrically. Bawa lagi framework berpikirnya bahwa dalam kalimat itu ada subjek, ada verb, dua itu aja cukup. Mungkin bisa memiliki objek atau tidak memiliki objek, atau objeknya noun atau objeknya bukan noun. Ya, lihat nomor tiga, apa yang bisa ditemui dari the machine runs electrically. Nah, mungkin ada yang berpikiran langsung ketemu the. Nah, kalau ada the, berarti itu kelas katanya adalah ciri-ciri dari kelas kata. Yes, really good, noun. Nah, mana noun-nya dari ciri-ciri the itu? Noun-nya adalah machine. Ya, machine. Dah ketemu deh kita noun-nya. Kemudian yang paling penting lagi untuk kalimat adalah verb. Lihat sisanya. Runs electrically. Oh, ketemu lagi deh. Ini ada akhiran S ending. Berarti itu salah satu suffix untuk verb. Berarti ketemulah kita si suffixnya. Nah, dengan cara mengingat suffix tentunya. Kemudian kita pastikan ini adalah verb. Ada nggak di belakangnya ini berupa noun lagi? Nggak ada. Kalau tidak ada noun, berarti itu objeknya bukan dalam bentuk noun, tapi dalam bentuk yang lainnya dan belum kita pelajari. Oke, nomor empat, perhatikan baik-baik. Franklin was a politician. Franklin was a politician. Bawa lagi frameworknya, ada subjek harusnya, ada verb harusnya, dua itu aja cukup, atau ditambahkan dengan objek, atau objeknya berupa noun, atau tidak ada objek, atau objeknya selain noun juga bisa. No problem, tergantung kalimat yang kita baca. Franklin itu apa? Oh, itu kan nama orang. So, nama orang termasuk ke kategori noun, yes. Noun. Mulah kita noun di sini. Sebagai subjek nggak dia ini kira-kira? Yes, sebagai subjek. Kalimat punya subjek, punya verb harusnya. Ada nggak verb di kalimat ini di sisanya? Was a politician. Nggak ada, Miss. Nggak ada verb. Remember to be termasuk ke dalam kategori verb. Berarti kita ketemu verbnya di sini apa? Was to be termasuk kategori verb. Ya, berarti sudah ketemu verb. Verbnya adalah was. Kemudian kalimat aja ini kan udah lengkap sebenarnya, tapi untuk melengkapi was itu kan nggak ada actionnya, nggak tahu kita was apa. Nah, ditambahkanlah di belakangnya a politician. Apa itu a politician? Remember, jangan ditranslate. Sebutkan kelas katanya. Dari mana tahu kelas katanya? Oh, dari a penanda kalau kelas katanya itu adalah noun.
Mana nounnya? A politician. Ditambah lagi ada politician. Ian. Berarti benarlah ini adalah noun. Sebagai apa posisinya di sini? Sebagai objek sebuah kalimat. Ya, sebagai pelengkap sebuah kalimat. Komplimen. Kalau objek itu, sorry ya, kalau objek itu noun langsung. Nah, selain dari objek, selain dari noun, yaitu, tunggu, selain noun berarti itu komplimen. Komplimen. Ya, nomor lima. The man was a brave scientist. Nah, kita pakaikan cara cepatnya. Oh, saya ketemu nih. The penanda dia adalah noun. Ini noun yang sebenarnya untuk the itu. Ini kategorinya adalah subjek. Was itu adalah verb. Ya, penanda noun lagi. Scientist ada is, berarti ini noun. Berarti ini sebagai objeknya atau pelengkapnya. Pelengkapnya ini adalah subjeknya. Nah, begitu proses mencarinya. Ya, jadi inilah akhir pertemuan kita untuk hari ini, membahas tentang word class yang lainnya, yaitu verb, dan sudah kita kerjakan latihannya juga. Jadi, saya rasa sampai di sini pertemuan kita untuk topik verb hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!